Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mas Usman. Dan di video kali ini saya mau cukur rambut botak ya. Kali ini saya sedang menggunakan hair clipper Kemei. Ini hair clipper yang seperti pada video sebelumnya ya. Ini merupakan modifikasi dari hair clipper Kemei 1990 dan Kemei 809A. Dan kali ini saya menggunakan clipper ini karena ingin mencoba seperti apa daya potong dari hair clipper ini ya. Namun ternyata hair clipper ini cukup lumayan bisa diandalkan. Ini saya setelahnya dalam posisi 0,1 mm ya, atau ukuran paling minim atau ukuran yang bisa dijadikan sebagai hair trimmer. Namun saya melakukannya sangat perlahan-lahan karena kadang daya potongnya kurang cepat, jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan daya potong dari hair clipper ini. Setelah saya selesai memotong rambut bagian atasnya, saya ulangi sekali lagi untuk memastikan semua rambut sudah terpotong dengan rata. Oke, seperti inilah hasilnya, tidak ada bagian rambut yang tidak terpotong ya. Dan jika ada saran ataupun pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar selalu update video terbaru yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.